18% lagi. Wah, mau merah nih. Mau merah nih. Ya guys, kita hari ini lagi di Turki dan tanpa sepengetahuan kita ya, sepertinya ini lagi hari kemerdekaan Turki atau apalah ya. Jadi rame banget dan di langit juga tadi ada parade pesawat tempur gitu ya. Nih suaranya tuh, atau gimana tuh? Nih guys. Ke atas. Suaranya Masya Allah. Ini di Turki ya. Kalau di Palestina suaranya lain lagi. Dengar begini mungkin yang ada kengerian ya, karena bisa jadi pesawat bombardir atau apa gitu. Nah ini di Turki lagi rame ya, bukan main tuh. Mereka pada bawa bendera. Begini nih National Days. Guys, di Turki itu pemulung aja cakep guys. Nah ini juga masjid, nggak tahu masjid apa, dan semua desainnya masjidnya hampir sama semua. Yuk sambil jalan aja. Ini agak ngelawan cahaya, semoga gambarnya bagus ya, nggak backlight gitu. Era como cantikan harim-harim Turki memang. Ya tambah 5 ya. Beli lagi ya, karena airnya habis. Ini guys, kepadatan dan keramaiannya. Orang tumpuk blok ke sini. Ini kita lagi ada di Istanbul, tepatnya di apa ya, Üsküdar atau apa namanya? Üsküdar. Ahmadiye Zey Kamil. Hmm.
anjing juga gede-gede. Tapi mereka jinak-jinak aja, dan ini anjing liar ini sebetulnya. Motor-motor hampir sama dengan di Indonesia. Tapi di sini karena Eropa, motor-motor gede juga banyak berkeliaran. Seperti ini nih misalkan. Honda. Keren itu. Pistol, Suzuki. Keren juga. X-Max juga banyak. Kemana yang? Wah, pokoknya macet banget guys. Oh ini kali yang ya? Yang ke bawah ini nih, iya kan? Nah kita akan naik kereta bawah tanah yang melintasi Selat Marmara, apa, Bosporus. Nah ini kan. Nah kita sini dulu aja, ambil gambar yang. Ini guys, tuh suasana Turki di sore hari ya. Yang mana ternyata hari ini kita sedang berada di hari istimewanya orang-orang Turki, yaitu mungkin memperingati hari kemerdekaan atau apapun, whatever. Kalian bisa cari tanggalnya, sekarang tanggal 29 Oktober. Nih guys, pesawat tempur, parade. Mantap nih. Suaranya menderu. Memang, subhanallah lah. Keseruannya masjid di mana-mana menjulang tinggi dengan desain yang sama. Nah, datang lagi nih dari sebelah mana nih. Suaranya udah kayak gledek guys, masya Allah. Marmaray Üsküdar İstasyonu. Di sebelah sana masjid mirip, sebelah sini lagi juga masjidnya mirip.